Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita mau review 3 unit sekaligus motor second rasa baru ya. Nah, ini kita punya 3 unit dari pabrikan Kawasaki All New Ninja 250Fi. Kebetulan ini 3 unit yang di video kali ini tipe standar semua. Ada 2 unit warna merah dan ada 1 unit spesial warna hijau. Oke, kita mulai dari sini dulu teman-teman. Ini tahun 2018 NIK-nya, warna merah. Super mulus, pastinya udah include free auto detailing ya. Odometernya masih rendah, mari kita cek di sini. Kunci masih 2 ya. Kunci masih 2 dan kilometer baru berjalan di angka 14.000 ongoing ya. Nah, motornya mulus. Untuk harganya 47.900 aja untuk unit yang ini. Pajaknya bulan 11 2022, masih super panjang pajaknya. Platnya Bekasi Kota. Nah, di sini nggak ada minus untuk body, mulus semua. Ban depan ini masih baru banget ya. Nah, terus sebelah sini juga pastinya mulus, nggak ada minus. Nah, untuk kalian yang minat unit ini warna merah, kilometer di 14.000, pajaknya bulan 11 cukup ditebus di harga 47.900 saja. Terus lanjut di sebelahnya, ini unit yang pajaknya super panjang juga teman-teman. Plat nomornya cantik nih, 3338. Pajaknya bulan 2 2023 ya, masih panjang, pajaknya masih hidup sampai 2023. Warna merah sama tipe standar dan kilometer bisa kita cek di sini. Kilometer ini lebih rendah ya, kilometer di 8.100 aja. Motor tanpa PR, mulus pokoknya. Warna merah. Untuk harga ini, kalau yang ini kita buka harga 48.500 aja. Kalian dapat All New Ninja 250Fi 2018 NIK-nya, pajaknya super panjang, kilometernya berjalan di 8.000, 48.500 aja. Oke, terakhir di sini nomor 3 kita punya Ninja All New juga ya, warna hijau. Ini warna favorit. Oh iya teman-teman, lupa tadi. Ini platnya Tangerang ya. Nah, lanjut lagi ke sini. Ini warna hijau, kilometer lebih rendah kalau yang ini. Kilometernya di angka 2.000. Dan untuk pajaknya bulan 5, registrasinya plat Jakarta Pusat. Untuk motor sama, overall mulus, nggak ada minus. Velg udah di-repaint warna gold. Terus di sini fairing pastinya semuanya mulus. Dan pasti udah free auto detailing juga. Oke, mari kita cek di sini untuk odometernya. Berjalan di angka 2.800 ya. Super low banget kilometernya. Semuanya ini mulus dan bergaransi. Oke, untuk kalian yang berminat silahkan, 3 unit ini sekarang masih ready. Yang ini 2018, odometer di angka 14.000, harganya di 47.900 saja, pajaknya bulan 11 2022, platnya registrasi Bekasi Kota. Di sebelahnya 2018 NIK-nya, pajaknya bulan 2 2023, plat Tangerang, kilometer 8.000, harganya 48.500. dan yang terakhir 2018 juga, warna hijau, warna favorit, kilometer 2.000 ongoing, pajaknya bulan 5, plat registrasi 2.000 sampai 2023 ya, plat registrasinya Jakarta Pusat, harganya 48.900. Nah, silakan untuk kalian yang mau cash dan kredit, TDP-nya kalau kalian via kredit mulai dari 6.500 saja. Harga cashnya masih bisa nego ya. Silakan untuk yang nyari All New Ninja, rekomendasi banget 3 unit ini. Silakan yang kilometer 14.000, 8.000 dan yang 2.000. Unitnya masih ready. Silakan langsung WhatsApp nomor admin aja. Untuk yang kredit sekali lagi, TDP-nya mulai dari 6.500 saja. Kalian bisa bawa pulang All New Ninja 2018. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.